Dalam acara tersebut, Wakil Gubernur membuka dan meresmikan secara langsung penilaian kinerja 8 konvergensi percepatan penurunan stunting Provinsi Jambi tahun 2023 se-Provinsi Jambi. Kadinsos Pemkab Bungo Dr. Randa Novalia Eka Putri juga membuka stand UMKM untuk penurunan sebagai pendukung penurunan stunting untuk masyarakat Jambi. Novalia juga berharap untuk 2023 optimis kita akan targetkan untuk penurunan stunting terutama di Kabupaten Bungo. Pada hari ini kami hadir di kantor Bapeda Provinsi Jambi menghadiri pembelakan terkait dengan penilaian kinerja TPPS Kabupaten Bungo se-Provinsi Jambi. Gimana target kita, Bu, untuk tahun ini? Kita tetap berusaha menampilkan yang terbaik untuk pemaparan kinerja TPPS Kabupaten Bungo. Dan kebetulan pada agenda kegiatan hari ini juga ada stand pameran dengan menampilkan produk-produk dan inovasi terkait dengan percepatan penurunan stunting. Di tahun saat ini sudah berapa, Bu, tahun 2021 penurunan stunting? Kita untuk Kabupaten Bungo mengalami penurunan untuk prevalensi stuntingnya. Kalau kemarin kita tahun 2021 22,9% dan di tahun 2022 ini paling turunnya sebesar 15,4%. Berarti optimis untuk tahun 2023 turun lagi? Iya, kita berusaha untuk mencapai target ya di tahun 2024 sebesar 14%. Dari Jambi, Reza Pendariski, Bungo TV.